Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Trivena Margareta. Jadi di channelku ini kita akan membahas tentang banyak hal. Nah buat kalian yang belum subscribe channelku, jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like video ini. Kalian tahu nggak kalau drum itu merupakan salah satu alat musik yang harganya relatif mahal? Nah jadi buat kita atau buat kalian yang pengen jadi drummer tapi harus punya budget yang cukup tinggi, jadi kita cuman bisa beli stick doang, terus kemudian drumnya kita pinjam dari teman atau rental, jadi kan nggak maksimal untuk kita latihan. Nah sekarang ada alternatifnya, yaitu digital drum. Nah jadi buat kita yang mau latihan drum dan punya sendiri, ini nih salah satu alternatifnya. Kemarin beli di e-commerce itu harganya di bawah 500.000. Ya kalian bisa cari. Kita akan unboxing dan buka kayak apa bentuk kayak apa drum digital ini. Nah, okay, sekarang kita langsung aja review digital drumnya. Jadi boxnya kayak gini. Nah, kita akan lihat isinya. Taran. Ini ada buku panduannya, instruction manual. Pakai bahasa Inggris, jadi kalian bisa, kalau kurang paham, kalian juga bisa baca di buku panduannya ini. Oke, yang pertama nih, setelah dibuka, dia ada stick drum, ada dua pasang, ada satu pasang stick drum, terus ada kabel power, terus ada kabel jack 3,5 inci, dan ini dia drumnya. Wow, kayak gini drumnya. Dan yang terakhir di sini ada hi-hat dan kick bass. Nah, okay, sekarang aku akan ngasih tahu masing-masing ini untuk apa, ini untuk apa. Sekarang aku akan jelasin. Yang pertama, ini ada kabel power. Nah, jadi kabel power ini buat nyalain ini si drumnya. Jadi yang untuk kepala model USB-nya kalian colokin ke kepala charger. Boleh pakai charger HP kalian, kepala charger HP kalian, atau enggak kalian boleh beli khusus untuk drum ini. Nah, dan yang soketnya ini dipakai di sini nih. Nah, di sini. Ini ada tulisannya ya. Terus ada yang kedua ini. Nah, yang kedua ini ada kitnya ini. Nah, jadi kitnya ini dia tuh untuk nyambungin dari drumnya ini langsung ke speaker. Nah, karena ini kemudian untuk ngerekam, untuk bikin video rekaman tentang electric drum ini, jadi aku pakai V8 ini. Jadi kabel jack 3,5 ini dimasukin ke V8, kemudian dimasukin ke yang electric drumnya ini, jadi bisa untuk ngatur juga. Nah, habis itu di drumnya ini juga ada, bentar aku coba dulu sini. Nah, di drumnya ini ada
beberapa tombol. Nah, yang pertama itu ada kit. Kit ini tuh varian bunyi dari drumnya ini. Jadi dia tuh punya beberapa bunyi yang berbeda. Jadi dia bawaan bunyi-bunyi yang ada di drum ini. Terus habis itu ini ada klik. Nah, ini itu ketukan. Jadi kayak di sini ketukan duanya ini 4/4, 3/4 dan 6/8. Terus ini ada play stop. Nah, play stop ini dia untuk hentikan klik atau enggak demo. Nah, demo ini untuk demo ini sound bawaan dari drumnya. Nah, sound bawaan dari drumnya nanti kita akan coba kayak beberapa contoh bunyi drum. Jadi nanti kita akan coba juga. Terus sini ada special. Nah, special ini untuk menukar si hit headnya ini bisa jadi snare. Nah, snare-nya ini juga bisa jadi hit head. Nah, jadi kalau kalian pencet special nanti bisa nukar antara hit headnya jadi snare atau snare-nya jadi hit head. Terus yang ini volume plus, itu buat nambahin volumenya. Terus ini volume kurang untuk ngecilin volumenya. Nah, sekarang kita akan coba gimana bagusnya drum ini, gimana hasilnya, gimana bunyinya. Kita akan coba juga setiap masing-masing dari ini. Let's go. Okay, kita akan coba gimana hasil dari electric drumnya ini. Nah, seperti yang aku tadi bilang, aku pakai P8 dan juga ini HP buat rekam, hasil rekamnya. Oke, jangan lupa untuk dipencet tombol mulai. Gede banget. Oke, ini hit head. Ini snare. Yang ini tom 1. Ini tom 2. Ini floor tom. Ini rear. Ini cymbal crash. Dan yang tadi ini, yang ini, yang satu ini kick bass nih. Dan yang ini hi-hat. Nah, hi-hatnya ini itu untuk kalau kita pencet hi-hatnya, bunyinya jadi gini. Tapi kalau kita enggak tekan atau enggak injek hi-hatnya ini, jadi pasti yang pemain drum paham. Ini kalau aku pencet hasil hi-hatnya gini. Kalau aku enggak pencet sama sekali, jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini sebenarnya berhubung aku gak bisa main drum, jadi yang penting aku udah kasih review dan kasih tahu ini. Nah, ini kita akan coba satu-satu. Ini kit. Apa ya kitnya ya? Mana ya? Langsung aja kliknya. Ada ketukan. Ini ada kliknya buat ketukan.
pause-nya, play stop-nya untuk berhentiin kliknya juga. Terus kalau kita pencet demo, nah demonya, nah pencet play stop juga bisa ngentiin demo. Nah demonya ini kayak tadi, jadi dia kayak semacam contoh beberapa drum dari electronic drum ini. Dan ini, oh kepencet, ini spesial buat ini, hit-headnya jadi snare, snare-nya jadi hit-head. Kalau pencet lagi, sekali lagi, secara otomatis hit-headnya jadi snare, hit-headnya kembali lagi jadi snare, hit-head, snare-nya jadi snare. Coba ya sekali lagi hit, pencet spesial. Hit-headnya jadi snare. Oke, penjelasan. Terus ini volume tambah, berarti aku kalau volumenya aku kecilin, maka suara drumnya juga bakal kecil. Oke, kita tambahin aja. Gini aja review drum elektrik dari aku, karena aku nggak bisa main drum. Nah jadi buat kalian yang pengen jadi drummer terus hobinya main drum tapi budgetnya untuk beli drum masih belum ada, ini bisa jadi salah satu alternatifnya buat kamu. Karena kalau usaha ya mulai dari yang kecil juga udah bisa. Nah ini review dari aku kali ini, semoga bermanfaat dan juga kalian suka, dan jangan lupa untuk like video ini. Nah sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.